Wadaw, gua nabrak guys. Mental, wadaw. Kecelakaan guys, bayangkan itu tronton sampai mental. Wadaw, ini pickup juga kenapa di sini? Aduh, kacau banget asli. Jakarta, ayo yang mau ikutan naik bareng sama gua guys. Yo, what's up guys? Welcome back with me di Game Bus Simulator guys. Sekarang di sini gua sudah menggunakan ya ini kayak anduk-anduk gini. Soalnya sekarang di sini gua pengen menjadi seorang supir bis guys. Kalian bisa lihat karakternya di situ pun udah pakai baju biru sama ada anduk di leher. Udah biasa lah starter packnya gitu lah ya guys kalau mau jadi supir bis jauh-jauh ya. Oke guys, jadi kalau begitu gue bakal aja langsung bersama dengan kalian mencoba memainkan game buatan anak bangsa ini. BTW ini udah ada di trending gitu, di top charts sampai belibet ngomongnya. Udah ada di top charts kalau kalian cek di Play Store ya guys. Oke, kita lihat dulu di belakang ini ada poster dan tulisannya. Ini tempat iklan, bukan buat ikan. Pasang iklanmu di sini. Wadaw, dan ada ikan gituan coy. Oke lah. Kemudian ada lagi. Hidup ini indah tanpa narkoba. Nah, mantep tuh ya. Boleh tuh ya. Dan ini dia bis kita guys. Plat nomornya B1155ID. Oke, boleh juga sih. Gua gak tahu nih, kita bisa gak menjadi seorang supir bis guys ya. Sebelum kita nyetir, gua akan cek dulu ke garasi guys. Kita lihat. Di sini kita bisa ganti bisnya lagi apa gimana guys? Gue juga kurang paham apa bisa kita modif-modif. Kita lihat ke shop kali ya mungkin ya. Kita coba lihat di sini bisnya. Oh, wow. Wow, ini keren sih. Harganya cuma 300 ribu rupiah. Mantep dah banget ya. Duit gue baru ada 125 ribu. Wow, ini yang keren sih bos. Arjuna XHD. Oke. Boleh juga. Wih, ini keren nih dua undak nih. Wih, mantep coy. Oke, boleh. Mungkin nanti kita bisa dapat kalau kita rajin bekerja dan drivernya kita bisa lihat. Oh, gue bisa ganti-ganti orang. Wih, gokil yang ini nih, mantep dah ya. Ada cewek guys, 2 juta. Kalau mau sewa dia ya buat nyetir ya. Oke, kalau gitu kita langsung aja mulai main free mode. Dan tadi gue sempet nyoba sedikit kita buka gamenya. Jakarta ke Merak nih rute gue, tapi kita restart aja kali biar enak ya. Oke, di sini kita bisa ngepick guys, kita mau nyetir kemana. Gue kayaknya pengen coba dulu Jakarta Merak kali ya. Kita coba guys, 230 km, let's go. Mari kita menjadi seorang supir bis. Mantep dah ya, let's go. Oke guys, ini bis gua kita nyalain dulu kali ya. Udah nyala. Oke, kita lihat dulu bis gua. Oke, kita... Oh, wow. Udah bisa maju. Kita coba tes dulu guys. Sebelum menjalankan bis kita harus tes dulu guys. Lampu aman. Hazard. Oke, hazard aman. Wih. Klakson 2, klakson 3. Weh. Mantep dah, gokil. Oh, dan ada derek guys. Oh, kita bisa pakai derek. Oke. Pakai seat belt. Oke. Oh gitu, bisa pakai wiper. Oke, semua aman ya, guys. Yaudah kalau gitu, ini apa nih? Oh, bisa buka pintu. Wow. Wah, gokil. Ya udah, sen semua nyala kalau gitu. Let's go. Kita mulai saja menjalankan bis ini, guys. Wait, tunggu sebentar. Ya, gue masih agak bingung, guys. Oke lah. Kita jalankan dulu kalau begitu ya. BTW ini kontrolnya agak susah karena gue main di emulator guys. Jadi kita mundurin dulu. Oke mantap. Yip. Rem, gas lagi. Kita ambil ke kanan. Kita puter. Eits. Oke. Hampir terbalik itu busnya guys. Oke, let's go. Dan itu kayak billboardnya bahasa-bahasa Indonesia gitu guys. Seru juga, menarik sih. Oke guys, kita udah keluar dari tempat ini. Tunggu, sebelum kita ke jalan raya kita harus melihat dulu. Ada truk. Wow, itu Indonesia banget sih. Oke, sudah aman. Langsung kita keluar, mantap. Wadaw, sudah naik trotoar. Oh, itu banyak bocil. Dia ngomong om, telolet om si bocilnya guys. Oke, tunggu, gue bakal ke bocilnya dulu. Wih, ada Alphard. Mobilnya juga Indonesia, gokil. Oke, siap deh. Oke, dia diem kalau udah kita kasih. Bocilnya pada diem semua. Oke, kita maju lagi. Kalau begitu kita jalan lagi. Ini jalan macet gara-gara kita. Dan itu ruko-ruko juga Indonesia banget. Dia minta lagi, guys.
Ya itu silakan deh kita kasih ya. Dan ada pecel lele guys di pinggir-pinggir. Wow, gokil sih ini game sih. Mantep banget sih. Ini BTW gimana cara gua ubah mapnya guys? View-nya ini pandangannya kok begini? Oh gitu toh. Oke. Dan ada makanan tenda lagi pinggir jalan. Wih, kita mau disalip sama Malpar cuy. Oh tidak bisa bro. Tidak boleh bro. Santai dulu weh. Oke, let's go guys. Kita langsung aja ikutin maps yang ada di kanan atas itu guys. Ada pom bensin. Kita send dulu kanan. Kita, oh, gue mesti masuk di depan. Oke, wait. Aduh, nabrak guys. Oke, mundur dulu. Susah banget. Mundur sendiri guys. Oke, kita ambil kanan. Langsung kita bales. Kita isi bensin. Solar ya isi. Ya ampun. Nabrak begini guys. Tunggu. Kita puterin dulu, oke. Ganti gigi maju. Kita puter kanan. Oke, mantap. Banting kiri. Oke, cakep. Nah, sekarang kita bisa isi bensin, guys. Kita mau isi berapa ya? Murah banget di sini bensinnya. Oke, gue isi 24 liter. Kita lihat. Oh. Dimulai dari angka 0 ya. Oh, dan ada suara mulai dari angka 0 ya. Wah, gokil nih game. Terima asli kasih. Dah. Keren deh developernya. Dah. Ini Indonesia banget sih. Mantep dah, guys. Oke, udah keisi. Langsung saja kita. Ada motor Satria juga, bro. Wah, nabrak. Si abangnya oleng mau jatuh. Oke. Let's go. Kita lanjutkan lagi perjalanan, guys. Let's go, guys. Oke, dan kita... Oh, ini kita mesti ambil kanan ya. Yaudah, ini gua gak barbar. Tapi gak apa-apa lah. Kita ambil kanan. Let's go. Wadaw. Nabrak, bayangkan. Ini ada tukang-tukang galon juga di sini. Oke lah. Kita mundur dulu. Ganti gigi maju. Banting kiri. Langsung banting ke kanan, cuy. Hup. Oke, mantep dah, let's go guys. Kita lanjutkan lagi perjalanan. Jadi supir bis gua. Oke guys, dan gua melihat ada Monas guys. Wow, oke. Kalian lihat, gua akan ganti dulu view-nya guys. Dan itu ada Monas. Wow, bayangkan guys, kita ada Monas ya. Karena ini di Jakarta. Wadaw, nabrak. Aduh, penumpang gua mabok dah ini. Kasihkan liatin Monas. Apa nabrak guys? Oke lah, let's go. Kita lanjutkan lagi perjalanan, kita ganti lagi view-nya, let's go guys. Buset. Mau kemana bis gua? Mau kemana bis gua, nyelonong aja. Ugal juga nih yang nyetir gua, bahaya ya. Kalau gua jadi supir bis, kalian mau ikut nggak? Gua tanya dah ya. Coba komen guys ya. Gaspol guys, supaya kita cepat sampai ke tujuan. Ini kenapa gua setengah ban di trotoar begini. Dan ada pak polisi. Oke, kita tabrak coba. Kita tabrak, waduh. Wah, polisi sampe oleng guys. Buset. Oke, ya kita yang nabrak, kena karma. Waduh, kita nyangkut guys. Dan mau hujan guys sepertinya. Dan bener guys, hujan loh ternyata. Coba kalau polisinya kita pepet, gimana? Dia bakal ngapain? Kita klakson. Ugal banget, asli dah, jangan dicontoh guys. Cara menyetir gue sangat tidak direkomendasikan. Kita nyalain hazard aja kalau gitu. Ada petir guys. Wadaw, ada petir guys. Kita mesti kerja keras buat nafkain anak di rumah. Pelabuhan Merak tuh kayaknya bentar lagi kita mau masuk tol deh. Wadaw, gua nabrak guys. Mental, wadaw. Kecelakaan guys, bayangkan itu tronton sampai mental. Wadaw, ini pickup juga kenapa di sini? Aduh, kacau banget asli. Buset. Kita lihat dulu guys jalanan gara-gara gua itu ampe wadaw macet total. Ini pickup juga di sini. Oke, maafkan saya. Waduh, kita nyangkut, bos. Kacau banget, guys. Aduh, kita mundur dulu, oke. Kita nabrak lagi. Aduh, alama, ini pickupnya kagak jalan, bos. Buset, terbalik. Gila, kacau bos. Kacau guys, jangan dicontoh. Cara menyetir gue sangat berbahaya guys. Wah, hujan geledek guys. Dari tadi geledek terus. Oke, sepertinya kita ini udah mau masuk tol deh. Ini kayak udah jalan-jalan di tol gitu sepertinya ya. Oke, tapi tunggu, di depan masih ada motor. Kalau kita klakson pada minggir gak? Oh, maaf, gue klaksonin ambulan guys. Di depan kita mau masuk ke tol. Ini BTW serem banget hujannya dah ya. Kita gaspol aja coba. Misi. Klakson. Wadaw.
Wadaw, 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 maaf om, maaf om. Waduh, waduh. Oke, kita mundur dulu deh ya. Kita maju guys, gua gak ngerti ini kita. Oh, kita bayar guys. Oh, gratis, gratis, mantep dah, mantep dah. Dan kita udah masuk ke tolnya guys. Oke, kita bunyi klakson aja. Waduh, ini musimnya lagi kurang bagus guys. Dan ada Alphard putih lagi coy. Misi om, misi om, set. Weh, ugal banget kita ya. Kita salim guys semuanya guys. Let's go. Ini jangan ditiru ya guys, cuma di game saja ini ya. Oke guys, dan cuacanya sudah membaik dan sudah tidak hujan lagi. Yeay. Oke, gua akan barbar coy. Kita barbar coy. Ini gak boleh ditiru, sumpah. Bahu jalan tidak boleh guys. Ada rest area 500 meter lagi. Oke. Wow, kita bisa ke rest area gak? Gua penasaran nih. Kita coba ke rest area, mungkin kita bisa makan lagi jangan-jangan di rest area. Gue penasaran, ini kayaknya kiri rest area deh. Oke, kita coba aja ya. Oh bener guys, wow. Oke bener coy, ini rest area gokil. Dan kecepatan kita 144 km. Gila, cepet banget guys. Wow, ada rest area guys. Oke, mantep, 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 mantep. Ini kita bisa makan gitu ya. Cuma ini pada tutup kayak tempat makan ya. Oke lah kalau begitu kita keluar lagi aja kali ya. Kayaknya kita gak bisa makan guys. Oh, dan ada pom bensin. Wah, sumpah ini developernya sih gokil loh. Gokil loh, dia bikin gamenya detail banget dah, asli ya. Keren, 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 keren. Itu ada pom bensin, kita bisa isi bensin lagi kalau kita mau isi ya. Oke, tapi gak usah lah, bensin kita masih cukup. Kita lanjutkan lagi perjalanan supaya cepet sampai guys. Oke guys, dan kita sepertinya mau keluar tol ini. Jadi kalau gitu, wait. Wow, wow, wow. Wow, wow. Wadaw. Ugal banget coy. Gila, gila, gila. 140 km tadi lo gua lo. Dan kita, kita gak bayar tol. Kayaknya ya, mungkin gara-gara kita cepet palangnya takut coy. Jadi langsung kebuka aja udah ya. Dan kita udah turun tol. Dan sepertinya bentar lagi kita bakalan sampai ke tujuan kita, yaitu Pelabuhan Merak ya guys. Oke, dan kita sepertinya sudah mau sampai guys. Wuhuu. Karena itu sudah mulai kayak banyak, apa itu ya, kayak alat-alat, ya gitulah, udah mulai banyak tiang listrik dan sebagainya ya. Apakah kita bisa bikin whip? Wish. Wow, mantep. Wih, tadi ada Alfamart. Gile, gokil. Wih, pro banget gua. Ada Oraja Maret namanya guys. Wah, gokil banget nih game. Hihi. Keren banget, sampai minimarket dibikin juga Indonesia banget ya. Waduh, ini kenapa gua kesasar sampai pinggir. Kita ada, wow, ini kuat banget. Tempat makan tendanya yang pecel lele kalau kita tabrak agak rusak ya, bus kita yang rusak malahan ya. Oke deh guys, so kalau gitu kayaknya tujuan gue sudah mau sampai. Kita udah turun tol juga ini ya. Gimana menurut kalian gue sebagai supir bis? Ya lagi-lagi jangan ditiru guys, bener-bener tidak recommended cara gue menyetir ini ya guys. Ingat nih, cuma di game ya, kita seru-seruan ya. Oke deh guys, so kalau gitu see you guys in next video. Goodbye.